So sekarang ni motor brother ni dah ambil, dah siap. Ni abang ni handsome ni. Ni owner motor Rabar. Abang, macam mana bang motor? Abang rasa okey tak? Okey. Tadi abang buat ni. Mantul. Mantul lah. Mantul. Ya bang. Alright bang, lelok bang. Okey. Bang, okey bang. Okey bang. Ni owner baru ni kan. Owner baru baru beli motor ni. Apa dia? Ha? Apa dia? Apa dia? Ha. Tak main. Ha? Pam ah. Tak beli. Belakang pancut. Tak. Pam pun tak ada. Depan tak pancut. Minyak ada? Ada. Pancut. Pakai apa minyak? Ha, kopam. Dia makan. Dia pancut tak? Dia pancut? Dia pancut. Dia macam tu. Okey kau? Ha? Pancut? Sebulan sekali, sebulan dua kali. Ha, faham. Cepat. Nak kena buka ni. Ha? Tutup dulu. Eh, ada ni lah. Roblox dekat depan rumah aku kan? Ha? Roblox? Ya. Yeah. Dia tak bagi aku balik? Tak apa lah. Aku pun tak tahu Meru aja ke tak. Hmm? Kau balik Meru ke? Acah ke? Tidur hotel lah. Tak pancut. Salah tala pula. Lagi ni sana? Nampak okay. Kalau tarik ni, ada bunyi tak dia? Tak ada. Tahan. Kosong. Bunyi pump ni okey? Tak. Tak beli. Pump tak okey buat apa building dah? Aku tanya dia ada lain tak? Tak. Macam mana dia tahu tak okey? Tak, dia kalau kita pump, ni kita buka kan? Kita letak tangan. Kalau kita pump, nanti dia macam ada rasa sedut-sedut sikit tau. Bunyi tak? Tak ada. Dia kalau macam ni, kan kita tutup ni kan? Pam-pam-pam kita buka, ada pancut sikit pun, itu dah pam lah. Kalau tak ada tu, tak ada lah. Okey, sakit dah pancut. Ni kucing. Tengok ni. Anak dia kena ambil. Ha. Nampak ni susu dah keras ni. Biar dia. Kau bawa lari anak kau kan? Aku bawa balik rumah. Ada anak ke kau. Dah makan belum? Okey kan? So, kita punya job sekarang ni kita tengah pasang stiker kan. Ha ni, ni stiker Lollipop V2 yang warna biru tu. Ni kita tengah pasang stiker. Sebab kita pasang ni siap-siap, kita tak boleh nak tembak malam ni lah. Sebab kedai pun operasi sekarang ni tak boleh lewat-lewat. Hari ni last sampai pukul 10. Besok dah start sampai pukul 8 lagi. Ya. Yeah. Asyurah. Tak pernah test lagi. Sekarang ni saya nak pasang-pasang bagi siap dulu lah. Macam stiker ni pasang komplit dulu. Lepas tu besok baru saya boleh tembak clear lah. So ni adalah kawasan daripada order daripada Singapura tu. Dia buat biru Lollipop V2. So ni kita kena bagi settle dulu lah. Ini job kita pun tadi kita buat motor merah tu. Coating pakai blok baru. Dia poting biasa. Dia tak poting power-power. Kita tak poting tajam-tajam. Kita tak poting licin-licin. Kita bawa on the road sahaja, gang. So ni pun kita nak pasang stiker lah. Poting pun macam tadi, kita tengah poting je ni. Kita poting biasa je, gang. Biasa je, buruk-buruk je. Baizor kita buat. Boleh lah. Tak licin pun. Biasa je. So sekarang ni sebenarnya saya nak, tak ada kerja sangat sebenarnya. Saya memang nak kena siapkan dua ni. Merah tu dengan ni.
dengan motor ni. Motor ni nak cat arm. Arm dia kita dah acid lah. Ni arm lain ni. Arm dia kita dah acid. Ada kat depan. Oh, ada kat belakang. Kita dah acid brown colour. Maknanya besok kita boleh cat sekali lah. Kita boleh cat sekali dengan tu, cover set tu. So ni kita acid juga. Oh, sampai bersih. Kejap lagi. Kejap lagi lah. Besok kita boleh naik primer lah. Kita boleh naik primer. Lepas tu kosok lagi. Kita tembak colour grey. Motor ni. Sebab motor ni dah, depan saya dah buat dah warna grey. Tinggal arm. Lepas tu nak masuk racing boil punya. So sekarang ni saya nak pasang stiker yang ini. Stiker ni kan. Okay, so colour ni sebenarnya macam mana kita boleh dapat dia punya colour lah. Color ni kita ambil daripada sini lah. Contoh strap ni kita pergi hantar bancuh bagi dia matching lah. Bila kita dah tembak clear nanti, color ni dengan color ni dia macam sama-sama kan. Sebab kita bancuh ikut color dia lah. Ikut strap lah. Sebab kalau macam orang repaint, dia punya perlu ada strap. Macam kita beli cover set Kenji kan. Cover set Kenji warna hijau. Contoh Kenji hijau pakai strap ori. Strap ori ni kalau kita nak tengok sebenarnya, dia ada dua jenis tau. Dia ada hijau gelap ataupun hijau terang. So, kadang-kadang orang cakap, bang, tak apa, saya ada strap sendiri, bang. Nanti abang tembak hijau dulu. Tak boleh macam tu, kan? Sebab apa tau? Sebab bila kita tembak colour Kenji yang kita ada, kan? Lepas tu, kejap lagi strap customer ni yang terang. Kejap lagi dia jadi macam blank-blank macam tu. Ada macam tak cantik lah. Seeloknya, kita kena ada strap. Bila kita ada strap, bagi kita bancuh ikut strap yang ada tu. Sebab kalau cover set Kenji ni susah sikit hijau dengan merah rasa. Hitam senang. Hitam kalau apa-apa jenis lah, memang hitam dia sama. Macam yang biru ni kita kena macam ni lah. Ambil biru ni letak kat sini. Sama lah ni. Sebab biru dia ni macam ada bling-bling sikit. Kalau strap ni kita custom, dia tak akan ada bling-bling macam ni tau. Dia akan jadi biru biasa. Itu kalau custom lah. Dad, yeah. Nak buat bracket free? Hari ni? Tak. Berapa kalau buat? 25. Okay kan? So, kita sambung balik. Kalau kita nak repaint ni, kita kena ada strap lah. Bila ada strap, memang senang kerja kita. Macam merah lollipop, dia punya merah dia tu nak sama dengan colour ni, kena ada stripe dia. Baru kita dapat dia punya solid merah tu cantik, purple solid dia tu cantik. Macam biru dia ada bling. Memang cantik lah kalau kita ada strap ori. Contoh macam lain cover set yang selalu orang buat Kenji first model. Macam first model lah senang kita. First model ZX warna silver kan. Yang silver ni ramai kalau kita tengok motor dia orang, kalau guna strap ori, kita boleh ambil dia punya strap tu kan. Macam original punya. Dekat ujung ni kan colour silver kan. Yang silver tu kita boleh bancuh tau. Baru dapat dia punya cover set tu silver ikut original. Sebab kalau kita tengok yang jenis buat repaint silver ZX, dia punya silver ni macam-macam. Ada yang silver biasa, ada yang silver gelap-gelap. Saya silver custom. Ada yang silver. Dia sebenarnya original silver ZX ni dia macam silver kasar lah orang panggil. Sebab dia punya tu nampak tau, dia macam pasir-pasir berkilat tau. Itu original dia. Tapi kalau macam kita custom, macam stripe tu custom, kita boleh ikut apa-apa silver. Tapi kita kat sini ada silver original punya base. So kita pakai yang tu lah. Walaupun stripe tu custom. Maksud saya stripe custom tu macam ni kan. Macam motor jai ni. Okay, ni putih. So ni custom lah. Kita boleh letak dia warna gold ke, warna chrome ke. So sini background dia warna hitam. Kita boleh buat lah benda ni. Ni macam ni. Nak tukar base ni warna silver pun boleh. Ni nak tukar base warna silver boleh. Nak letak tulisan kita nak buat petak boleh kat sini. Macam original tulisan hitam. Macam belakang ZX nak tukar sini. Tu custom kan. Tu custom. Macam biru Malibu. Tak ada strap ori pun kita boleh buat juga. Macam ni. Macam ni. So benda tu okey lah orang cakap. Kalau jenis macam nak buat standard spec ke selalu. Pasal colour ni. Macam mana nak dapat colour itu sama strap dengan ni. So yang ni kita menggunakan strap pearl lah. Dia ada 3 star. So colournya agak mahal sebenarnya.
tapi kita nak dapatkan dia lebih kurang sama. Bila sekali imbas macam tu kan, macam tak nampak yang dia ni cat tau. So kita kena ikutlah walaupun berkorban duit sikit. Kita nak dapatkan dia punya sama. Kadang-kadang orang ambil repaint ni, dia nak jimat kos. Kadang-kadang dia pakai cat biasa, harga tinggi-tinggi. Tak boleh macam tu. Kita sebenarnya kena ikutlah dia punya colour tu. Itu sebab kalau dekat saya harga dengan design pandukan pada colour lah. Macam kita nak tahu harga, bang berapa harga? Okay, saya akan tahu design dengan colour dulu. Tu yang penting. Harga kita boleh bincang macam tu lah. Sebab yang mahal colour. Colour dulu lah kalau nak cerita kan, dulu punya colour solid 1 liter tak silap saya, dulu saya repaint RM30 kan. Hitam solid, hitam mati lah orang cakap. Hitam tu kilat tapi hitam betul orang cakap kan. Tak ada bling-bling, tak ada apa tau. Dulu punya harga 1 liter RM30. Sekarang punya harga 1 liter RM70. RM70. Berapa beza dia naik? Contoh kalau macam colour pearl lah. Dulu punya colour 1 liter RM90 tak silap saya. Sekarang punya harga 1 liter RM180. Memang beza lah. Macam apa, Floronson 1 liter RM160, Crystal 1 liter RM190. Atas saja, tak termasuk base. Base dia 1 liter dalam RM70-80. Kat situ kita menggunakan dua kala lah. Macam Kenji tau, hijau Kenji ataupun hijau first model, orang panggil pucuk pisang kan. Dia sebenarnya memakai colour hijau crystal kan. Hijau base bawah, crystal gold atas. Cuba bayangkan harga dia kalau 1 liter punya harga. Base bawah tu dekat RM80, colour atas crystal dia RM190. So kat situ akan menjadi kos mahal lah sebenarnya. Tapi tak ramai yang orang buat betul-betul colour dia tu jadi hijau crystal gold lah. So ada ni orang beli pearl. Pearl murah sikit. Dia tak gunakan lebih, dia terus tembak terus jadi je. Tu pearl. Kadang-kadang ada separuh pearl ni, ada yang menggunakan base juga. Macam kita buat merah dunhill lah. Merah dunhill ni sebenarnya colour dia tu candy kan. Kat sini nak mencerita lah. Contoh lah kat sini. Ni merah dunhill lah. Ni merah dunhill. So kalau merah dunhill ni menggunakan candy, dia ada base. Kalau kita tengok dekat sini lah, saya ada tunjuk lah. Ni dia punya base. Base dia ni colour rose gold. Atas coat dia ni baru colour candy merah. Baru dia jadi merah candy. Macam tu. Macam ni silver biasa, silver kasar. Lepas tu kita guna candy gold, baru dia jadi candy macam ni. Nampak? Ni royal blue. Ni base dia. Ni dia punya atas coat dia. Baru dia jadi macam ni. Kalau tak, dia takkan jadi terus macam ni kan. Dia ni dulu, baru tembak ni. So ni biru first model. Ni hijau Kenji, nampak? Ni crystal gold, dari tu atas dia. Ni crystal, yang tu base. Tu saya cakap, dia punya colour tu tembak tak semuanya tu jadi kan. Dia ada step by step dia. Dia tengok colour juga. Kalau macam ni pearl. Pearl ni daripada primer kita terus tembak colour dia. Dia dah bancuh siap-siap. Kalau crystal ni dia ada dua. Dua colour yang berbeza lah. Candy. So bermacam lagi kan. So tak apa, membuang masa, saya nak pasang stiker ni dulu bagi siap geng. Mantap, stay tuned. Bismillahirrahmanirrahim. Jiwa gelora api, kalam bagai tsunami. Ku yang tuah luah bicara yang disusun rapi. Diwaris dari sikah, hujani jadi saksi. Allah Azza wa Jalla tahu secara hakiki. Aulad nah, ku berserah God. Ku start dalam hidup darat dan ku tulis not. Tinta senjata SWAT, solo tanpa squad. Pernah dihumban ke neraka after ku naik kot. Dusta talam silih berganti di pupuk rakus alam. Ya Rabbi, sejarah cantik empire Islam Mongol telah jarah tak luki. Sewajar taubat seperti washi, perbaiki akhlak dengan rumpunya. Fenomena serupa sempurna berubah diubah semula. Semua formula berdusta. Itu yang ditajuk arus lurus amanah makhluk. Bak di mamah cebi sang taksub. Ku tak tinggal kalam Syafi'i, Ibnu Hibban, Imam Zuhri, Imam Bukhari, star lembaran rawahu Muslim, Ali Muhaddis. Jiwa gelora api, kalam bagai tsunami. Ku yang tuah luah bicara yang disusun rapi. Diwaris dari sikah, hujani jadi saksi. Allah Azza wa Jalla tahu. Lapar tu.
balik. Aku nak tengok burger ni. Abang Bob buka. Ha? Abang Bob. Apa abai? Okay, geng, pergi tengok burger. Tutup. Abang, abang tutup awal lah. Saya lapar lah, abang. Alah, abang ni. Datang. Alah, alah. Mau nak makan burger, abang? Saya buat sprint. Bukan saya dah cakap. Eh, bang, tengah panas. Satu, bang. Satu, bang. Satu, last, last, last. Dia, dia tengah gelap, bang. Satu, bang. Satu, bang. Polis beli burger? Hmm. Abang polis, abang polis kalau beli burger, tutup. Pusing, kan? Okey, bang. Pusing, ya. Abang ni tak nak beli burger dengan kita, lah. Bye. Bye. Ais krim mana dia jual malam? Burger tak? Sedih. Curi kare ni. Hai guys. Lompat. Okey. Ni bengki balik sambung kerja kita. Mantap. Oh, lompat ni. Oh. Tengok satu lompat kau sesek. Ni sana tengok. Abang Yap. Oh, dah. Ni geng-geng Silvia. Hari ni kita nak tunggu Amah ni. Ha ni. Tak nampak tu gelap. Nampak kau putih tu. Ni siapa tak kenal putih kan? Sini sikit. Lighting, lighting kat sini. Sini. Ada titik ke ni? Tak ada. Ha? Malang-lang boleh keluar sekejap nak test. Oh, malam ni malam last. Besok pukul 8. Ye. Yeah. Ha. Malam ni tadi malam pukul 10. Boleh hadir ke? Kau tak kucing aku langgar. Hmm. Tu tai. Semat ni kita ni. Saya pakai sikit. Makan kena tutup. So kita sambung pasang kita punya strap ni sampai siap lepas kita balik kan. Naik kot dusta talam silih berganti di pupuk rakus alam. Ya Rabbi, sejarah cantik empire Islam Mongol telah jarah tak luki sewajar taubat seperti washi perbaiki akhlak dengan rupanya fenomena serupa sempurna berubah dikubah semula semua formula berdusta. Itu yang ditajuk arus lurus amanah makhluk bat di mamah cebisak tak suku tak tinggal kalam Syafi'i Ibnu Hibban Imam Zuhri Imam Bukhari style lembaran rawahu Muslim Ali Muhaddis. Jiwa gelora api kalam bagai tsunami ku yang tuah-luah bicara yang disusun rapi diwaris dari sikah hujani jadi saksi Allah Azza wa Jalla tahu secara hakiki. Jiwa gelora api kalam bagai tsunami ku yang tuah-luah bicara yang disusun rapi diwaris dari sikah hujani jadi saksi Allah Azza wa Jalla tahu secara hakiki. Rembat di syak tak di blak ku di blak lak sibak tak jadi minta lindung wahai rak pertolongan tiba itu hak justeru jahil balik tabil tak adil ku hadir berdalil bila berakil balil diusik musim berbelah bagi hati mata hati mati masih lagi senyum gembira berpura-pura sekadar hilangkan rasa gelisah gundah gulana itu benar itu jawapan hamba hamba seloka jiwa. Belajar dari Abu Jamuh rahimahullah Abdullah haram sampaikan salamnya di jannah para sahabat Rasulullah yang syuhada di medan muktas semoganya dikekal abadi doakan ku bersama mereka. Orang api kalam bagai tsunami ku yang tuah-luah bicara yang disusun rapi diwaris dari sikah hujani jadi saksi Allah Azza wa Jalla tahu secara hakiki. Jiwa gelora api kalam bagai tsunami ku yang tuah-luah bicara yang disusun rapi diwaris dari sikah hujani jadi saksi Allah Azza wa Jalla tahu secara hakiki. Catatanku di lemafus yang nak hukum pergi mampus tungguku sampai ke puncak abdan syakura ku seharus kalban syakura itu telus radallahu antu khusus jiwaku di Quraish nasak luai jaluk kusai nak kuhurai bentaman ni baris salah silah sudah ku berhujah cuma kali ini ku fikir tentang kehidupan selepasnya ku mati semadi ku dalam iman abadikan keimanan tinggi kepada rasul dan Tuhan dan juga nilai titik perlu ku bantu membantu agamanya ini semoga kan diperkirakan.
Harap lontas seperti Oma lancar tombak pada Ona berjaga dengan si adu domba. Setiap saat ku bertawakuf tidak berlomba. Kena ada nota harap cuci jijik sebongkar agar jiwa terus berkobar. So sekarang ni kita punya stiker dah siap lah. Kita dah pasang semua stiker dia. Kita tinggal untuk hari ni dan kita tunggu esok dan kita clear lah. Besok pun boleh clear, geng. Hari ni kita malah nak clear dulu sebab dah lewat sangat. So ni lah yang kita pasang tadi tu, geng. So di kepala dia, kepala dia, ni bajak dia. Kita pasang tadi, ni ekor dia. Ni ekor dia, geng. So dia punya macam mark guard yang tak ada stiker tu, macam mark guard V dengan ekor ni kita dah tembak clear dah. Kita dah tembak siap-siap. So maknanya yang ada stiker sahaja yang kita belum buat sekarang. So besok kita sambung dan kita akan tembak clear lah. Tebal-tebal punya. Lepas tu kita tengok macam mana proses nanti, geng. So itu saja untuk hari ni. Kita tak ada apa sangat. Lepas tu tadi kita ada jual motor, geng. Motor tu kita dah jual kat brother, motor hijau tadi tu. Yang set indoor tu dah jual. Brother pun dah balik masih. So tak ada apa dah. Kita nak beransur pulang. Njay tengok TikTok. Njay. Sekarang masuk kerja. Tunjuk sikit TikTok je. Apa Salim? Apa? Gelek sikit. Ekon. Ini kon je kawa. Je kawa main TikTok dah 4000 ah. Saya ada dua ekon. Satu lagi ekon. Ni ai. Ni ekon Super Kid. Ni ekon Super Kid. Super Kid on the Club Malaysia ah. Korang boleh follow kat TikTok ah. Ataupun Jai Kawa. Tengok sikit. Gelek ni gelek. Gelek je dah. Saya buat TikTok bukan untuk gelek. Oh. Buat TikTok gelek lah pun best. Kita tengok orang gelek. Macam tu kan. Ya, sekali ya. Jai. Gelek sekali je. Tak. Jai nak gerak Jai. Tu lampu yap. Besok kita sambung, geng. Vlog apa besok? Besok vlog apa, Jai? Besok pukul 8. Tak boleh lewat. Nanti kena sama kan. Tutup lampu. Model sini. Oh, lampu tu. Selalu sangat lupa tutup lampu dalam. Kenapa dia tak nak buat sekali USB sekat sana? Kan senang nak tutup lampu.